pasal 2 dan pasal 3. Baik, untuk perkara jurusan pekerjaan jalan jurusan Amburgang dan Sampuara saat ini sudah masuk ke tahap 2, di mana sebelumnya perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi saat ini tahap 2 itu artinya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dari jasa penyidik, yang sekiranya nanti langsung akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Demikian. Status keduanya sekarang seperti apa, Pak? Status kedua saat ini sudah sebagai terdakwa, di mana BS ada dua terdakwa. Yang pertama Bernard Siagian selaku PPK, yang kedua ada Ferdinand Hutapea selaku penyedia barang jasa. Ada berapa banyak yang dikorupsikan gitu? Kerugian negara yang timbul berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara itu sebesar sekitar 511 juta. Yang melakukan auditnya siapa, Pak? Tim Poltek USU. Tim apa? Poltek USU ya? Iya, Poltek USU. Poltek USU Medan yang melakukan hasil penghitungan secara fisik, penilaian secara fisik, di mana ditemukan adanya kekurangan spek dan kekurangan volume dalam pekerjaan tersebut. Senilai sejumlah 511 juta. Bisa dijelaskan, Pak, pengadaan barang berupa apa dan pagunya berapa itu, Pak? Ini untuk pekerjaan jalan jurusan Amburgang Sampuara dengan nilai pekerjaan kurang lebih sekitar 4M yang dananya bersumber dari dana DAK tahun 2017 yang dilaksanakan di PUPR Kota Kabupaten Toba. Jadi status tersangka sekarang, Pak, sudah ditahan atau masih bagaimana, Pak? Saat ini tersangka ditahan dan oleh penuntut umum dilakukan penahanan rumah dikarenakan alasan penuntut umum saat ini ada karena saat ini tersangka atau bisa dibilang terdakwa kooperatif kepada kami, masih dalam hal pemanggilan masih datang dan terdakwa tidak ada niat untuk melarikan diri dan tidak ada untuk menghilangkan barang bukti. Demikian, ditambah lagi di samping saat ini di saat suasana pandemi COVID, pertimbangannya kami untuk minimalisir kapasitas di rumah tahanan. Boleh dijelaskan sedikit soal modus operandi terjadinya dugaan korupsi ini, Pak? Modus operandinya itu adanya pekerjaan itu spesifikasinya yang tidak sesuai dengan kontrak. Jadi diindikasikan bahwa dalam pekerjaan adanya pengurangan spesifikasi teknis dan volume pekerjaan yang bernilai kurang lebih sekitar 511 juta, itu berdasarkan dari perhitungan dari Poltek USU. Nah, sampai saat ini itulah modus operandi yang terjadi dalam perkara ini. Nah, ini kan tender, Pak, ya, bukan PL. Bukan. Nah, ini tender. Nah, apakah dalam proses penyidikan jaksa penyidik menemukan mungkin ada indikasi memberikan hadiah atau janji kepada PPTK agar dimenangkan dalam proses tender seperti itu? Kalau saat ini dalam proses penyidikan, kami sudah melakukan proses penyidikan dan tidak ditemukan adanya kegiatan tersebut. Namun akan tetapi tidak untuk kemungkinan ketika nanti pada fakta persidangan akan muncul fakta-fakta baru yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang disebutkan oleh saudara tadi dan adanya penambahan tersangka baru atau terdakwa baru dalam kasus ini. Oke, baik, dengan siapa, Bang? Saya Gibran Sitindaun, kasih intel terjadi ke Pasar Mesir.